What's up? What's down? Hablumin anas, hablumin Allah. Semoga ketawa kita hari ini menjadi pahala untuk kita semua. Hey! Yeah. Terima kasih Bunga Lawak sudah memberikan tempat untuk para kami ini, komika-komika gitu. Sampai kemarin gue naik motor dari tempat nge-gym, basah-basahan gitu. Terus sampai rumah istri gue bilang, "Ayah, buka bajunya lepek." "Hah? Buka lepek?" "Aku cinta buka lepek," gitu. Regen itu apa ya? Gue sangat suka, gue sangat penyuka Jepang, apapun culture-nya, apapun tontonannya, gue sangat suka Jepang. Regen itu bukan orang yang sering banget memperhatikan culture negara lain. Kalau lu lagi jongkok di toilet nih begini nih, ya kan? Terus ada yang dobrak pintu, lu langsung giniin aja. Nyebur. Kamu jadi tisket. Gitu aja. Paling ntar yang orang buka pintunya, "Nani?" gitu kan gitu. Kenapa orang di anime-anime itu kalau kaget harus mundur ya? "Nani?" gitu. Lebay banget. Semenjak jadi artis, jadi public figure, banyak hal yang berubah dari hidup gue. Lu sebagai manusia biasa yang hidup sebagai orang yang normal dengan kegiatan sehari-hari, lu kalau tepuk tangan, lu mau lambat juga gak apa-apa. Ya. Tapi ketika menjadi artis, tepuk tangan cepat dan tepuk tangan lambat itu mempunyai dua arti yang berbeda. Ketika cepat nih, wuh, memberikan sorak-sorai. Tapi ketika tepuknya lambat, itu ngasih ucapan selamat. Selamat buat Bukalapak, semoga menjadi tempat online belanja yang semua orang belanja di situ. Thank you Bukalapak buat supportnya semuanya. Thank you, gitu kan kalau orang-orang endorse kan gitu. Cek aja artis-artis kalau disuruh. Buat komunitas Musang, gitu. Thank you banget udah, itu. Dan menjadi orang religius juga gak begitu ini ya, jadi orang yang bandel nih. Gue kan bandel nih, tatoan gitu. Terus baju agak kebuka-kebuka gitu kan, kayak selebgram cewek. Iya, yeah, yang suka ada urat-urat ijonya. Yeah. Kayak Google Maps lagi lancar. Iya yeah, kan? Urat-urat ijo, aduh. Kalau kulitnya putih kelihatan tuh. Orang-orang bandel tuh kalau belanja di minimarket suka malas ke kasir gitu. Karena itu mengingatkan kita dengan akhirat. Karena kasir adalah tempat kita kembali. Beli apa kan ada kembalinya ya. Gue tadi kesini juga lancar ya, 1 jam doang dari Rempoa. Tuh, 1 jam. langsung nyampe. Memang kocak saya tuh. Daripada gak ada yang muji kan gitu. Gini doang nih hidup gue nih, aduh pengen gitu punya materi tuh, storytelling gitu. Iri gitu sama teman-teman gue, Regen gitu. Gue tuh kemarin ke negara lain ya. Iya, gitu, pengen gitu. Tapi hati kecil gak bisa gitu. Lalu gitu masa. Ya gue kesini lompat ya. Kalau gue disuruh nyari transportasi, gue pasti pilih transportasi kalau mau kesini ya gitu, dan gue butuh banget hiburan, gue mending naik kereta api atau naik pesawat gitu, karena
kereta api dan pesawat sama-sama punya banyak joke gitu ya. Duduk aja ngakak gitu ya. Selera umur gue anjlok gitu kan. Wuh, aura CID gitu. Ya, menurut gue jadi bapak bukan hal yang sulit ya. Karena ketika nonton kartun gitu, bisa gue barengin dengan gue nonton anime gitu. Jadi misalnya secara pendidikan sudah nih gitu, yang Didi and Friends gitu, yang mari kita bernyanyi Didi and Friends. Kalian belum pernah? Ya. Nanti kalau habis nonton itu udah kan tuh, oh jangan egois lu, gue juga pengen nonton kartun, gue bilang gitu. Terus gue ambil setel anime-anime gitu. Namanya anak kecil kan sering banget merekam tuh apa percakapan-percakapan yang ada dalam anime ya gitu. Nanti kalau misalnya emang dia sudah bertambah pintar gitu, terus masih gue setelin yang ABC, ABC gitu, gitu. Ntar dia nonton ABC. Kita mulai belajar alfabet dari A. Cio apa A? Apple, yeah, dalam hatinya. Apple ada banyak. A itu bisa jadi anda, antum, ana. Aku cuma menipumu. Kukuasai dunia ini gitu ya. Itu kalau di anime-anime suka ada yang gitu-gitu tuh. Itu yang paling kuat biasanya. Yang udah megang muka gini, ketawa-ketawa itu pasti dia paling jahat. Gitu. Bahas apa lagi yang enak? Ya, tepuk tangan dulu buat tukang salon. Ya, tepuk tangan dulu buat tukang salon. Ya. Mereka sering banget ngechat gue tapi gak pernah gue chat balik. Dan gak marah. Gimana bikin special show harga 1 juta masih gini doang ya. Gua tuh sangat suka tokusatsu, suka kartun-kartun anime gitu, Jepangan yang selain anime juga suka yang apa yang dari Hollywood juga suka, kayak The Incredibles gua juga suka tuh. Siapa di sini nonton Incredibles? Ya. Yeah. Gua sangat suka Incredibles karena mereka tuh misterius. Kita enggak pernah tahu kenapa mereka mempunyai kekuatan superhero ini gitu. Karena kalau Hulk jelas kena sinar gamma gitu. Tapi bukan gamawan ya, gamawan di inbox. Yang tau gak sih yang jomblo happy? Na 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 na. Gak tau ya? Kelamaan di inbox ya. Iya. Nah, Incredibles itu gak pernah dikasih tahu kenapa mereka mendapatkan kekuatan ini. Tapi gue tahu gitu. Film-film Hollywood itu membuat kita berpikir dengan logika kita gitu. Dan gue menemukan cara mereka mendapatkan kekuatan adalah karena apa? Karena keluarganya ada yang meninggal waktu itu. Terus banyak yang SMS, semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan. Lagi tahlilan, jadi melar gitu. Ternyata doa dari sahabat-sahabat komplek diijabah. Jadi superhero deh sekeluarga. Ya. Terus juga suka, ini juga suka merhatiin gitu kayak Power Ranger. Power Ranger itu gagah karena mereka mewakili laki-laki dan perempuan gitu. Gue mau bikin namanya Power Lenje. Go go Power Lenje gitu. Jadi 5 orang lenje semua gitu. Hey ada monster. Hah gitu kan mereka kan. Lenje-lenje gitu, terus kayak lo tau kan cowok-cowok lenje kan baperan gitu kan, yang perasa gitu, 5-5-nya gitu kayak. Ada monster, ayo berubah. Oh, bagus, baru ngerasa lo berubah sekarang. Kita kemarin udah bikin grup WhatsApp lo kayak, lo kayak baru sekarang gitu, baru ngerasa lo berubah. Gila, lo baru hari ini lo ngerasa berubah. Ya lo berarti lo ngomongin gua kan? Waktu lu gak ada, gue ngomongin gue kan?
Dia nangis gitu kan, terus bingung mengusapkan pakai helm. Aduh, gimana sih nih gitu. 5 orang lenci, ya Allah. Terus aku ranger merah. Aku biru. Kok gak semangat sih? Ya karena aku pengennya merah sih, gitu. Emang kenapa aku harus biru, mentang-mentang bapak aku calek. Bo-bo, ya kan kalau lenje-lenje gitu biasanya keluarganya sudah punya gitu. jadi mereka bisa f*** the world gitu, bisa gitu. Terus mereka kan biasanya punya kehidupan masing-masing tuh kan, Power Ranger tuh. Set. Lenje-lenje, monster menyerang gitu. Ntar dulu deh, mager. Ntar aja boleh gak sih gitu. Ini akan menghancurkan semuanya. Ah yaudah deh berangkat gitu. Aduh, naik apa ya? Naik ojek online kan. Pesen. Pesen. Just. Datang. Set. Gue kayaknya gak bisa datang ke sana deh. Kenapa? Gue tuh ranger merah, kenapa dikasih helm ijo? Kenapa? Karena emang itu. Gojek ya. Sebelum berangkat gitu, wah ngantuk banget sih, udah ke Starbucks dulu gitu. Ngopi dulu kan gitu. Terus foto Starbucksnya, captionnya waiting for monster gitu. Hei Ranger, berangkat. Ya tunggu sebentar, ya tumpah kan. Ya lu minum gak pake copot helm. Gak bisa gue kalau pakai kotor gini, jijik gitu. Gak bisa tuh kalau kayak gini mah, kamu Sunda, iya gitu. Gue gak pernah cerita, aku juga suka bumi, ya jadi lama gitu kan. Jadi lama. Datang tuh mereka tuh kan. Sat. Aman. Gasper Gucci udah. Sarung tangan LV mantep, udah semuanya. Yes, OTD dulu kan. Weh, berlima nih. Berlima OTD dulu. Cepret aja kan udah. Yuk. Ah, gue jelek. Ya udah lagi deh. Iya, yeah, gitu kan. Foto lagi. Monsternya dateng. Hahaha, akan aku hancurkan kota ini. Hahaha, gitu. Hancurin aja, gak apa-apa. Biar mereka tahu apa rasanya ketika mereka gak punya apa-apa lagi. Gue cuma punya berlima ini, tau gak? Lu masih punya teman-teman lu di markas, bener gak? Lu gak pernah dicap apapun kan? Gue udah benci tau sama semua ini. Kayak monster kayak, yaudah gue pulang dah gitu. Power lenje. Terus dibalik lagi pakai monster yang lebih gede lagi kan. Panggil Megazord. Megazord! Datanglah! Gitu. Megazord aja bales. Bisa yang sopan gak? Lu kalau sama gue kayak ke abang-abang gitu. Teriak-teriak gitu yang halus dong. Megazord, kesini dong. Nah gitu kan. Nah gitu, Slavino. Sorry ya. Buat icebreaking aja tadi ya. Megazordnya datang keluar dari Zara, Mango gitu kan. Set gitu. Bergabung gitu kan. Wah ini parah nih, kampanye LGBT. Ngajak orang gabung. Ayo gabung gitu, bukan kalian aja berlima, oh iya gitu. Kesian banget ya, Megazord itu bentuknya tuh gimana ya, harus estetik gitu, gak bisa gitu kayak harimau depan sini gitu, gak bisa gitu, gak boleh. Merah itu, ranger merah harus dekat dengan ranger hijau, biar kayak brand Gucci. Iya. Kalau yang hitam itu harus gabung sama ranger coklat biar kayak LV gitu. Pokoknya semuanya gabung deh. The end. Kalian nunggu apa? Buka
aja Bukalapak.